Jumpa lagi di TJJ Garasiku. Halo rekan-rekan, hari ini saya diajakin sama bapak-bapak yang di komplek. Kita akan touring jarak dekat saja ke daerah Banten rekan-rekan ya, di daerah Bukit Warwangi. Nah, nanti kita akan naik motor. Jadi motor yang akan saya gunakan kali ini adalah motor ADV yang kemarin-kemarin sudah kita bikin konten juga. Sekarang kita akan coba ikut bapak-bapak touring ke Bukit Warwangi. Sekarang kita cek ya rekan-rekan ya, perlengkapannya apa saja. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu banyak mempersiapkan ya, yang penting motornya sudah di servis, sekarang tinggal jalan saja. Kita lihat rekan-rekan. Oke, seperti ini rekan-rekan ya, tidak terlalu banyak aksesoris. Ini dari motor ADV-nya yang kita siapkan, hanya di bagian di sini saya siapkan untuk GPS saja buat nanti supaya enak di jalan ya. Waktu kita nanti adalah 2 jam 27 menit ya rekan-rekan ya, 84 km. Nanti kita melalui jalur arteri saja, karena kalau motor kan nggak boleh naik tol ya. Nanti kita jalan santai saja, ngikutin bapak-bapak yang sudah terbiasa touring. Kemudian ini saya siapkan kamera 360 supaya nanti pengambilan gambarnya bisa lebih bagus ya. Nanti hasilnya gimana, nanti rekan-rekan tulis saja di kolom komentar videonya kurang gimana ya, karena saya baru kali ini bikin vlog video naik motor. Oke, di sini BBM-nya masih full ya rekan-rekan ya. Nanti kita akan cek berapa untuk hasil akhirnya. Sekarang kita mau riset dulu untuk trip A-nya ya. Risetnya kalau nggak salah gini ya. Nah, ini sudah nol. Nanti kita akan lihat untuk kilometernya berapa setelah kita pulang sampai rumah, kita menempuh jarak berapa. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan jalan ya. Kita menuju ke lokasi kumpul bapak-bapak yang ngajak kita untuk touring kali ini ke Bukit Warwangi. Oke rekan-rekan, ini udah pada kumpul bapak-bapaknya yang siap mau touring. Ada NMAX, ada ADV, ada Kawasaki W175. Kita start jalan dari Telaga Bestari ya, Indomaret Bundaran. Amin. Let's go. Oke.
Oke rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di Bukit Wariwangi ya. Ini motornya sudah parkir semua di sini. Sekarang kita cari tempat untuk nyantai ya. Gimana Pak? Nasi gorengnya kasih nilai berapa itu Pak? Rata 8. Tapi yang paling saya sebel, saya pesen pakai telur dadar. Dadarnya nggak ada Pak, jadinya dada. Lebih jadi dada. Tapi enak. Enak. Oke, lanjut. Baik rekan-rekan, ini suasana sudah sore ya, kita mau balik lagi ke rumah ya. Ini untuk kabutnya juga sudah mulai turun dan angin juga sudah lumayan kenceng ya. Kita mau pulang tapi mau mampir di masjid dulu untuk sholat maghrib. Halo Pak, kita jalan-jalan. Pesan-pesannya hari ini tuh begitu indah karena kebahagiaan itu tidak ternilai, bukan karena rupiah tapi karena kebersamaan. Mantap. Pulang.
Oke rekan-rekan, sekarang kita mau makan dulu ya, mampir makan karena lapar. Kita belum makan sore, belum makan malam ya di sini. Oke rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di rumah ya rekan-rekan ya. Kita sudah sampai di rumah lagi. Dan ini juga sudah selesai ya untuk mapnya. Dan ini kita tadi menempuh jaraknya adalah 168 km. Kemudian efisiensi bahan bakarnya di sini adalah 49,3 km/liter. Lumayan irit ya rekan-rekan ya. Dan tadi kita berangkat isinya full, ini tinggal masih 5 strip ya, jadi separuh lebih. Jadi motor ADV ini tergolong irit banget ya rekan-rekan ya menurut saya. Padahal kecepatannya tadi juga lumayan ya, kita kenceng juga untuk jalannya. Oke rekan-rekan, seperti itu ya untuk video kali ini. Kita touring bermotor bersama bapak-bapak satu komplek. Ternyata menyenangkan, nanti kita akan bikin acara seperti ini lagi kalau ada waktu dan ada kesempatan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat!